kita biarin dulu aja, Pak. Tapi kalau sampai mereka berbuat hal lainnya, M minta izin untuk sikat mereka semua. Waduh, iya M, siap. Akhirnya nggak ada yang berani usik kita, Bre. Gini kayak dari dulu. Ternyata backingan kita serem-serem juga ya. Baru tahu gua ada geng kobra sesangar itu. Iya, Bre. Ditambah di atasnya lagi ada Pegaton. Tentu hal ini memperkuat kelompok kita. Tapi itu si M pasukannya juga serem-serem, Bre. Halah, buktinya gak ada perlawanan sampai sekarang. Mungkin dia belum terpancing aja, Bre. Hah, ini Bang M yang terlalu sabar apa gua yang terlalu meronta-ronta ya? Terus terang, udah panas gua liat kobra kayak gitu. Mana udah hajar anak buah gua lagi? Bre, di depan ada anak buahnya si M. Kita samperin aja. Woi, mau apa kalian kesini? Gak usah banyak PC lo. Woi, apa-apaan ini? Diam lo. Lo tahu kan gua siapa? Gua di sini musuh bebuyutan lo. Sama ketua lo itu no, si M. Musuh bebuyutan. Lo nya aja yang suka reseh. Semua ini gara-gara rombongan lo yang selalu ikut campur urusan gua. Ya gimana gak ikut campur? Orang kalian pengecut, beraninya sama orang-orang lemah. Coba lo masuk di lingkungan Katai Merah, yang ada lo jadi perkedel, bro. Gak usah panjang lebar. Lo ngelawan gua atau anak buah gua di luar sana, gua gak cuman ngajak perang sama kalian ya, tapi gua juga akan ancam orang-orang sekitar sini. Bener-bener lo ya. Hati-hati lo ya. Kena kau ya. Pasukan senyap kayaknya benar-benar tak berkutik, Bre. Kita bergerak ke pasar 3. Peto suruh kesini aja. Iya, ajak mereka kesini juga. Oke. Bentar lagi gua kesana. Bre, kita ke tempat kobra. Bre, kita ke tempat kobra. Biar di sini anak-anak yang lain aja. Oke, gaslah. Semuanya sudah kumpul. Semuanya sudah. Beberapa lainnya sengaja gua tinggal. Baiklah, kita bergerak ke pasar 3. Kita ambil alih lagi wilayah sana. Nanti kalian menyebar saja. Emang dulu pernah lo kuasai? Dulu gua yang kuasai. Gara-gara ada kecoa itu, semuanya jadi lenyap. Tenang saja. Gua garda depan urusan ginian. Baiklah, kita bergerak sekarang. Kalian menyebar ke pasar 3. Apa kabar jagoan? Oh, ternyata rumah jagoan di sekitar sini. Mau apa lo kesini? Tentu saja mau hajar lo. Setan kalian semua ya. Apa? Mau ngelawan gua? Apa lo gak lihat di belakang gua ada ratusan anak buah gua? Pengen bonyok lo? Kena mental lo ya. Mental patungan. Gua mau keliaran di sini. Lo gak usah ikut campur. Ayo, Bre. Ampun ya orang-orang ya. Woi, Max. Gimana, Max? Mulai banyak anak buah kobra di beberapa tempat, Em. Susah menghalau mereka semua, Max. Kenapa nggak kita gerakin seluruh pasukan senyap, Em? Sebenarnya, gue ini sedih, Max. Apa semua masalah harus pakai kekerasan? Mereka nih kepala batu semua, Em. Gak bisa diselesaikan dengan cara halus. Sebenarnya gue capek ngadepin mereka semua itu. Mana musuh-musuh kita yang beraliansi wataknya sama kayak kobra. Gruda-gruduk. Untuk solusi, pilihannya cuma 2, M. Serang atau mengalah? Kita mengalah dulu aja, Max. Tahu sendiri kalau kita melawan. Resikonya bukan di kita-kita, tapi para warga di sekitar sini, Max. Kalau itu pilihannya, mau gimana lagi lah? Sempat gua kepikiran mau kasih pelajaran, tapi masih banyak yang dipertimbangkan. Terus kita gimana ini? Kasih tahu Jojo dan anak-anak yang lain suruh mundur semua aja, Max. Jaga diri masing-masing aja. Kobra dan pasukannya gak mungkin nyerang per individu di antara kita. Yang mereka butuhin cuman misi mereka berjalan dengan lancar, tanpa ada yang menghalangi.